Wa qala radhiyallahu la tasbutu ad-da'awa ibdil aqwal hatta taquma bi isbatiha al-bayyinah min al-aqwali wal a'mal. Ya. Sebuah pengakuan tidak dapat dibuktikan dengan ucapan, ya. Atau la tusbatu da'awa bil aqwal illa atau hatta taquma bi isbatiha al bayyinah. Ya, bolehlah tusbit, ya, bolehlah tusbat. Ya. Sebuah pengakuan itu tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan, dengan perkataan. Ya. Kalau sekedar perkataan itu tidak dapat diakui, tidak dapat dipastikan. Sehingga dia dapat menetapkannya, membuktikannya dengan nyata berupa perbuatan dan amal. Ya kayak ibu-ibu, saya mah kata orang sabar. Laki bagaimana ge? Kata orang saya mah sabar banget. Kan itu pengakuannya. Saya mah ikhlas, saya mah ya. Laki saya ngasih 2.000 ge saya terima. Enggak dikasih ge saya mah terima. Saya mah ikhlas. Coba enggak dikasih. Ya. Kalau gua makan sirih mulutnya ngunyam aja. Ya enggak bisa kecuali bukti perbuatannya ada baru itu menunjukkan bahwa apa yang diakuinya benar. Ya. Inilah untuk membedakan, ya memang susah untuk membedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Nah, jika kita menyaksikan perbuatannya itu perkataannya itu ada di perbuatannya itu shadiq. Tetapi apabila perbuatannya mendustakan perkataannya, maka dia mudda'il muftari. Ngaku-ngaku sama bohongnya, sama dusta. Nah, kena-kena orang yang ngaku-ngaku itu sendiri membangun sugesti dalam pikirannya. Lama-lama dia sendiri di bawah ambang sadarnya, ya, dia telah merasa menjadi seperti pengakuannya. Apalagi dia merasa diperdengarkan dengan orang, makin jadi itu. Nah, itu penyakit, penyakit dalam jiwa. Ya. Ini setiap hikmah satu tema, satu tema, satu tema banyak sekali.